Halo semua, mari kita simak suara hewan dari berbagai jenis spesies yang ada di dunia. Binatang dalam kelas mamalia yang tergolong ordo karnivora, familia Ursidae, beruang. Hewan mamalia pemamah biak yang termasuk famili Cervidae, rusa. Mamalia besar dari famili Elephantidae dan ordo Proboscidea, gajah. Hewan ternak anggota famili Bovidae dan subfamili Bovinae, sapi. Salah satu subspesies dari macan tutul yang hanya ditemukan di hutan tropis. Macan kumbang. Hewan liar pemburu yang berlari kencang, cheetah. Hiperkarnivora yang wilayah asalnya sebagian besar terletak di dalam lingkaran Arktik. Beruang kutub. Binatang memamah biak yang berukuran sedang, kambing. Spesies hewan dari keluarga Felidae atau keluarga kucing, singa. Salah satu binatang berkantung khas dari Australia dan merupakan wakil satu-satunya dari keluarga Pascolartidae, koala. Anggota dari salah satu dari 5 spesies Ungulata berjari ganjil yang masih ada dalam famili Rhinocerotidae. Badak.
salah satu dari 10 spesies modern mamalia dari genus Equus, memegang peranan penting dalam pengangkutan orang dan barang selama ribuan tahun. Kuda. Sejenis hewan ungulata yang bermoncong panjang dan berhidung lempar dan merupakan hewan yang aslinya berasal dari Resia. Babi. Mamalia dari keluarga Hippopotamidae yang berukuran besar, omnivora dan berasal dari Afrika. Kuda Nil. Salah satu ruminansia berkaki empat dengan rambut tebal yang dikenal oleh banyak orang, domba. Dua spesies hewan berkuku genap dari genus Camelus, satu berpunuk tunggal, Camelus dromedarius, satu lagi berpunuk ganda, Camelus bactrianus. Unta. Binatang mamalia karnivora mempunyai nama ilmiah Canis lupus. Serigala. Mamalia berkuku genap endemik Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat, jerapah. Spesies beruang endemik China, ditandai dengan bulu hitam putihnya yang tebal dan tubuh yang gemuk. Panda. Hewan dari Afrika yang dikenal akan tubuhnya yang berbelang hitam putih. Zebra.